Puluhan personel TNI Polri melaksanakan patroli gabungan guna menciptakan kondisi yang kondusif menjelang pemilu 2024 pada 14 Februari 2024. Patroli gabungan dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Dogiyai Ibtu Ido Purwanto di Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Kasat Lantas Polres Dogiyai Ibtu Ido Purwanto menyampaikan anggota yang terlibat dalam patroli, bahwa patroli ini sebagai upaya cipta kondisi menjelang pemilu 2024. Saya harapkan kepada anggota melaksanakan tugas dengan ikhlas, humanis, dan penuh rasa tanggung jawab, kata Ibtu Ido Purwanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 30 Januari 2024. Dia mengatakan, patroli gabungan melibatkan 27 personel TNI dan Polres Dogiyai sebanyak 15 orang. Sasaran patroli meliputi penjelajahan jalan, pemukiman, dan perkantoran di wilayah distrik Dogiyai, ujarnya. Dia berharap, dengan adanya patroli gabungan TNI Polri di wilayah distrik Dogiyai bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga setempat jelang pemilu serentak 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.